Baik, sekiranya sudah siap, mohon izin Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan hadirin. Wabil khusus Dewan Juri, mari bersama-sama kita ikuti. Dari Provinsi Jawa Tengah 5, Risang Narenda Dwi Jawara berusia 9 tahun akan membawakan Anoman Obong dengan gagrak Banyumasan. Selamat menyaksikan.
Sat Deka tahu Sinun pecah kemayangan Insun ketemu para manuk jatayu sing atur katrangan bab sapa sing nyedralek yang sinta dewan weh lah tolak sinten Sinun Ratu Nengalengka sing aran Prabu Dasamuka warah wanaraja atur jatayu menapa saged dipun ugemi Sinun ingsun ngandel jalaran jatayu uga budidaya melu nulungi sinta mumpai kalah banjur dipateni nang Dasamuka sewiwine dipotes nganti wulune dibodohi jatayu prasapa gelem mati lamona iswadul maring panjenengan esuk jatayu ngemasi sewise netepi janji oh mekaten Sinun lajang kepareng paduka harus pundi ingsun kepengin ngutus sewijining punggawa wanara lumawat maring negara lengkap pamawasmu kira-kira sapa sing pantes dadi utusan ingsun kakangku Sinun anak kula Jaya Hada boten badhe nguci wani menawi dados utusan paduka dingin kakak guri mukae ana wanara wulune putih ayo mantep teh jane tau napa maju kakak luluhi nggih Sinun anoman kowe dite bali Sinun Rama kelis maju Sotya Ludira datur nandaramu supaya denggo lamona esi medeng tandane sinta esi setya marini sun yen logro utawane sesek tetawis betah urip neng negara Ngalengka enggala Buddha lanoman kulururigi yailis mana bareng kat karo budale si Anoman bubarna pasewakan lodi nggih Oh, my God.
mandek dingin kakang Anoman. Kenapa si Adia gada? Ngerti ya kakang? Nyong ora terima banget. Kenapa kau singkepi hati utusannya si Nun Rama? Buk aja demen gedek narasairi. Besok kaya kau bakal dipercaya nang si Nun Rama. Aku nenek sekie kue bisa sembadang alah naket dik dayane yang gak ada. Tekanggap kue pancen patut dadi utusane ratu. Loh, ini dadi ngawur hidupmu. Weh, aja melincur. Wani apa mundur? Melega hatimu, mayuh sengipingmu bakal tekendangi. Weh lah keparat. Basan kaya rebut balung tanpa isi. Tek jaluk dongamu, muga aku bisa sembada ngayai pakarya. Aku takkan.
ya kakang. Yang nampak dawuh sing wigati tur abot sekang sinun rama kon maring negara ngalengka. Wonten napa teng mereka? Ngerteni warta bab kahanane Dewi Sinta sing tercolong Ratu Ngalengka. Welah dasar Ratu Anggara, senengane gawe cilaka minglian. Lajeng kersamu kepripun? Karepku kepengin budal bareng karo sira kakang. Men antep rasaku kandel kapitayanku. Kurang puluh mawon, nanging kedah sangu cacah telu. Ini ku sabar, eling, lan waspada. Tegese apa kowe kakang? Sabar tegese sabarang tumindak kudu teliti karo ngati-ngati. Boten perlu kususu, ben boten keliru. Eling tegese tansah emut karo manembah maring Gusti sing gawe urip. Ujube supaya pikantuk pangayoman ugi karahayun. Waspada tegese kudu teguh lan kuku imane. Jalaran papan enggal mesti gede godane ndara. Duh kakang Semar, ora keliru ngajak Rika. Mulane ayo tek gembol lega mabur. Mabur aja dhuwur-dhuwur, Den. Sebab apa, Kang? Nyong anu istua, bukan masuk angin. Mabure sing de bae, turun dhuwur kali. Main weruang. Ubah-ubah. Ledos ya. Ubah-ubah. Iya, Kang. Tetel enggak yuk ke kana Risang Ramandaya Pati Raden Anoman disrut nganti
Bu Sandro ning waduk. Kanin, oh.
teman dene anak kethek putih sing lungguh nang arepku. Ingatase kewan kok ngerti maring unggah-ungguh. Koe sapalan apa karepmu? Yen koe bisa tata jalma marah matura. Duh sang dewi, kula Anoman, utusane Prabu Rama. Aja waton ngucap koe Anoman, apa buktine lamun koe utusane Prabu Rama? Bukti ya wujud kalpika sotya ludira. Ah!
Ah, eh.
Katok si cici-cicinya nyong melu kobong kok tak? Tela. Jujur, Mas, jujur. Yang si ora, yang aneh katok kau tak si dingin nyong. Eh, ya ora baik kang, masih nyong kau nolak katokan. Cie, baru ngapa apa kang? Ramen nevis kayak kie, apa maningan mengko nevis sana lomba maning, mesti lebih rame maning. Tepuk tangan yang meriah lagi untuk Provinsi Jawa Tengah 5. Risang Narenda Dwi Jawara. Ini namanya nama lengkap. Nama panggilannya apa? Nama panggilannya Sopole. Iya. Risang Narenda Dwi Jawara. Nama panggilannya? Risang. Risang. Oh, Risang. Risang pasti datang. Kirisang nanti ya, datang. Kirisang, ya benar. Belajar mendalang sejak kapan? Kelas 3. Kelas 3 SD. Enggak usah kaget, Mbak. Kelas 3, enggak usah kaget. Oh, itu iya. Memang ciri khas. Logatnya, ciri khasnya, iya. Makanya familiar, tadi seru. Kan. Apalagi yang tadi saya kaget, tahu-tahu diam dia, tahu-tahu jos. Iya, betul. Terinspirasi dari siapa untuk jadi dalang? Apa-apa, latar belakangnya apa? Alasannya? Kok pengen jadi dalang? Suka. Oh, suka. Dari kecil berarti ya? Suka dari kecil. Terus yang latih siapa? Yang melatih? Kalau di rumah, Bapak. Bapak. Terus, terus ada pelatihnya? Mas Sugeng, Mas Panji. Oh iya, baik. Pak D. Pak D juga. Pak D. Wah, Pak D jadi tinggal dong. Pak D Sigit. Pak D Sigit, oke. Okay. Terus belajarnya bagaimana? Kan sekolah juga nih, ya kan? Sekolah, terus membagi waktunya bagaimana untuk latihan juga? Pulang sekolah. Oh, pulang sekolah, jadi enggak sempat main ya sama teman-teman ya? Atau sempat main? Ngaji. Ngaji, ya perlu itu. Dalang harus bisa ngaji juga ya. Monggo Pak D. Wah, sudah dalang tambah jadi ustadz. Ya. Wah, jadi double. Ya, ya. Siar dalang sekalian ya Pak D. Oh, jadi ini. Dalang kiai tepuk tangan. Wah, oh bapaknya. Pengrawit juga. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah.